Sabak Bayangkara 2017. Sabak Bayangkara Adventure Offroad. Untuk pertama kalinya, para offroader Provinsi Jambi melakukan kegiatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kegiatan offroad bertema adventure ini diadakan Polres Tanjung Jabung Timur dengan rute lintas 3 kecamatan. Sabak Bayangkara Offroad Adventure diperkirakan berlangsung 2 malam dan 3 hari. Sebelum start di depan Mapolres Tanjab Tim, para offroader terlebih dahulu melakukan penanaman 45 batang pohon buah di lokasi perkantoran Bukit Menderang. Diikuti lebih dari 60 offroader, event dengan rute 65 km dan 3 pos estafet ini dilepas langsung oleh Kapolres Tanjab Tim AKBP Bramono Purnomo SIK. Bupati Tanjab Tim Romi Haryanto bahkan turun langsung sebagai peserta offroader. Dari Tanjung Jabung Timur, Billy Bronson melaporkan.